Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Bapa. Engkau dahsyat dan ajaib. Engkau telah memperkatakan kebenaran firman malam ini berkenaan dengan perayaan Pentakosta PGPI Kota Balikpapan. Kami bersyukur sebab firman-Mu begitu kuat dan tajam untuk menjadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang penuh dengan power dari surga, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan melalui ibadah perayaan ini, dan Engkau ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya, dan PGPI Kota Balikpapan berdampak dapat menjadikan kota ini penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tandakanlah dua belah tanganmu ke atas dan pulanglah dengan berkat-berkat surgamu. Damai sejahtera Allah dengan cinta kasih Tuhan Yesus yang telah memelihara, menolong dan menjaga baik tubuh, jiwa dan roh kita sehingga tiada cacat dan celah sampai kedatangannya kali yang kedua, dan kita dilayakkan dalam mengikuti pengangkatan orang-orang saleh, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya yang kekal. Sebagaimana Tuhan telah memberkati Abraham, Isa dan Yakub, maka Tuhan yang sama juga malam ini memberkati kita semua, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak-anak cucumu, memberkati pelayananmu, memberkati kesehatanmu, dan di mana yang tinggal dan berada, Allah sumber berkat memberkati engkau berlimpah rohani dan jasmani dari malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah perayaan Pentakosta PGPI Kota Balikpapan. Yang percaya dan yang telah diberkati Tuhan katakan, amin. Amin. Silahkan duduk, Bapak.